kita melangkahkan kaki kita ke surau ini dengan niat untuk menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat Allah telah mencatat satu pahala di sisi kita dalam buku amalan kita, yang pahala itu dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang besar. Kenapa? Pengorbanan subuh ni ada pengorbanan yang tinggi. Sebab masing-masing tak tidur. Kalau kerja letih pula, memang lebih sungguh. Dah sedar, kena boleh hak mengeruh tu kau bukit. Krom, krom. Hak gini, kita kena ingat. Hak kau bukit gini, mungkin dia terlepas untuk nak hadir ke rumah Allah, nak sama-sama menunaikan solat subuh. Dan cuba kita muhasabah diri kita pada pagi ini. Kita ni menjadi orang yang terpilih untuk hadir ke rumah Allah menunaikan solat subuh secara berjemaah. Berapa orang hak pagi ni Allah Subhanahu Wa Taala hak ambil nyawa dia dah sempat hadir sembahyang subuh. Berapa orang sahabat kita, saudara mara kita pada pagi ini hak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah sempat sembahyang subuh. Bermakna kita dah orang yang beruntung, yang perlu kita ucap kalimah tahmid alhamdulillah, syukran ala lillah. Kenapa? Kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini bernafas dengan udara Allah, dan dipinjamkan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, kita dapat lagi meneruskan kehidupan menjadi khalifah, dan kita menjalankan tugas kita pada pagi ini sebagaimana hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tidak mahu kupas panjang tentang ulasan apa ni tajuk apa nama ni kata orang tentang perihal subuh ni. Cuma saya nak masuk dalam tajuk pada pagi ini, saya rasa amat sesuai sangatlah, iaitu kelebihan berdoa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Inilah tajuk yang saya pilih untuk surau apa ni pagi ini, kelebihan berdoa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, di awal pagi. Inilah tajuk dia yang saya nak kupaskan pada pagi ini. Dan sedia maklum, kita sentiasa berdoa semua. Tiap-tiap hari kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa doa yang penting? Apa doa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa kelebihan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi? Yang mungkin muslimin muslimat pernah dengar, tetapi pada pagi ini saya suka pilih tajuk ni. Sebab saya ta'aruf malam, lebih kurang kedua pagi saya dah tidur lagi. Saya kata, ya Allah, berapa aku nak sampaikan pada subuh esok. Tapi alhamdulillah, gerak hati saya, dia kata, sebab kuliah subuh kan, carilah kelebihan awal pagi. Baik, hari ini saya nak kupas tajuk ni lebih kurang masa 30 minit je. Pengusi beri saya 30 minit je. InsyaAllah, saya ambil masa yang betul ni untuk manfaat betul muslim simak sekalian. Dan dengar baik-baik apa yang hendak saya sampaikan ni, ambillah baik-baik pengajaran dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan doanya, Allahumma 'allimhul kitab. Saya ulang lagi, Allahumma 'allimhul kitab. Allahumma 'allimhul kitab. Dan disambung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya yang lain, Allahumma inna astaudi'uka ma 'allamtanihi fardurhu ilayya indahajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-ayah. Itulah antara doa, dua potong doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Doa ni apabila peristiwa ni terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah
berjalan menuju ke masjid. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di pintu masjid, Rasulullah melihat anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermain dekat qoloh tempat ambil air sembahyang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menghampiri anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Nabi letak tangan dia atas hubung-hubung kepala anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Nabi berdoa, Allahumma 'allimhul kitab. Allahumma 'allimhul kitab. Allahumma 'allimhul kitab. Apa maksud doa ini? Ya Allah, ajarkanlah, berikanlah kefahaman mengenai Al-Quran. Ini doa Nabi. Nabi baca kepada anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan doa inilah yang menjadi tajuk kita pada pagi ini, yang kita kena faham kenapa Nabi doakan dengan doa ini kepada anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Doa ini menjadi tunjang, doa ini menjadi suatu ikatan simpulan yang kemah. Sebab apa? Dengan doa inilah anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjadi ahli hafal hadis. Dengan doa inilah anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjadi orang yang cerdik pandai. Dengan doa inilah anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjadi orang yang mendaulatkan Islam, yang berpegang dengan Islam, yang iktikadnya sedikit pun tidak lari daripada landasan Islam, yang perlu muslimi muslimat kena faham molek. Dan di sinilah yang menjadi hujahnya kenapa seseorang itu dia jadi tidak mendapatkan keberkatan hidupnya. Kenapa? Kelebihan Al-Quran, mukjizat Al-Quran tidak ada dalam diri dia. Sebab itulah kita kena ingat doa ni menjadi tajuk dan kesimpulan yang kemah yang perlu kita amati betul-betul. Bila kita muhasabah diri, bapa ya Allah hidup aku ni jadi tak tenterang. Bapa ya Allah hidup aku jauh dengan Al-Quran. Bapa ya Allah rezeki yang aku boleh ni aku nampak macam tak berkat. Bapa ya Allah aku sering diuji dengan masalah yang menimpa-nimpa. Bila kita muhasabah diri balik, kita undur gostang balik, ayat-ayat terang. Dan kita gostang balik, kita nampak. Rupa-rupanya, roh Al-Quran itu, mukjizat Al-Quran itu, jauh dengan diri kita. Kita doa, doa anda apa? Nak minta kaya saja. Manusia akhir zaman ini nak minta kaya saja. Kalau berharta pun depan sombong. Ayat awal terang. Kalau berharta ni pun depan sombong. Tapi kalau bab ketuhanan, bab amal, kita pun belakang. Hal ni jadi balikku. Jadi balikku kita ni. Jadi kita kena faham molek. Kita kena faham molek. Hal nombor satu sekali, kita mesti doa dengan hal ni dulu. Waktu pagi kita. Sebab apa? Di sinilah bermulanya kita. Bermulanya kita urusan dunia. Pok. Apa ni? Lepas waktu subuh, hak mana kerja cikgu? Start dah kemah. Mandi. Nak pergi sekolah. Hak mana kerja kerajaan? Start pada pagi tu sibuk dah. Nak pergi kerja. Hak mana kerja sendiri pun sama lah. Start pagi tu, orang negara simpan dah nak pergi buka kedai. Itulah hakikat hari ni. Tetapi, betul kau kita waktu tu, kita turun nak cari makan, kita turun daripada rumah, niat waktu lalu dah. Nampak tak? Kita lupa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa ni. Supaya apa? Supaya kita mula lakuh kita saat ni, kita ada intipati Al-Quran. Kita ada roh Al-Quran tu. Bila ada roh Al-Quran tu dalam diri kita, barulah diri kita dah babak. Orang kanan bagi. Barulah diri kita ni dah terlanjur. Ada paksi. Ada garisan. Ada panduan kita. Dan bila garisan ni betul, insya Allah, barulah kita jalan ni dah gelecoh, dah selewen. Dan barulah kita ni mendapat keberkatan Allah. Mardatillah. Redha Allah. Ini yang kita nak. Barulah betul.
Sebab itulah di sini kita tengok balik kenapa anak-anak zaman sekarang tak macam orang dulu. Anak zaman sekarang tak macam orang dulu. Anak-anak kita lah. Tak macam orang muda-muda orang hak zaman sahabat, hak dalam cerita lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kabarnya kita juga dah tertinggal amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya diri kita, berapa kali kita doa untuk anak kita supaya Allah beri kefahaman dalam diri anak kita. Cuba kita tanya diri kita. Selama kita hidup ni, lepas kita kahwin, dapat anak zuriat yang pertama, siapakah anak kita yang terakhir, berapa orang? Kalau anak 10, kalau anak 7, cuba kita fikir balik, muhasabah balik. Berapa kali kita doa untuk anak kita, supaya anak kita ni diberi oleh Allah kefahaman Al-Quran dalam hati dia. Berapa kali kita doa pada anak kita supaya Allah beri ilmu Al-Quran, mukjizat Al-Quran, ruh Al-Quran, supaya anak kita ni terdidik akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Bila kita tanya diri kita gitu, baru kita nampak tak? Baru kita nampak Allahu Akbar. Rupanya selama ni aku tak pernah doa pun. Aku tak pernah ambil berat pun tentang doa ni untuk anak aku. Dari apabila anak umur sehari, siapa anak dewasa, siapa besar janda, siapa nikah kahwin. Berapa kali kita doa? Bila terjadinya masalah sosial, bila terjadinya gejala yang melanda umat akhir zaman, bila terjadinya masalah gejala-gejala yang tak sihat anak muda sekarang, berapa orang undur balik muhasabah? Apa anak aku jadi gitu? Adakah terpengaruh asbab daripada pekat kawan? Kita muhasabah balik. Baru kita nampak jawapan ni. Rupanya kesilapan daripada rumah kita sendiri pun dah ada. Kita tak pernah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena faham Allah ni bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya. Ad-du'a astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku memperkenankan. Tapi Tuhan beri peluang kita tu, kita ambil. Sedangkan Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Tapi kita dah ambil peluang tu. Kita dah ambil peluang tu, kita dah guna sebaik-baiknya. Kita dah guna sebaik-baiknya. Sedangkan peluang ni lah untuk kita nak beki, nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa hajat kita, apa niat kita. Dan diajar juga doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila di waktu pagi ni seorang bapa nak mencari nafkah untuk keluarganya, seorang bapa nak cari rezeki untuk anak isterinya di rumah dengan doanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhati ya basitan ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsutu alaina rizqan wasi'an min kulli jihadin wa min khazaini ghaibika bighairi minnati makhluqin bimahdi fadlika wa karamika bighairi hisab. Ini antara doa-doa yang kita mungkin pernah dengar dan mungkin kita dengar saja tapi kita dah amal. Doa ni sebenarnya doa pembuka pintu rezeki ataupun dia panggil selawat pembuka pintu rezeki. Doa ni lah antara doa-doa yang patut kita baca amal di waktu pagi dan dia menjadi anak kunci kepada urusan kerja kita mencari nafkah. Di sinilah titik yang perlu kita faham molek. Kadang-kadang kita tidak didedahkan dengan penerangannya sebenarnya. Kita ambil doa dalam buku, kita ambil doa dalam kitab-kitab sahaja, kita lupa mana doa yang patut kita baca di waktu pagi. Sebab itulah saya suka tekankan tajuk ni di waktu pagi, supaya lepas ni kalau orang tak pernah amal lagi, amal pakat betul balik. InsyaAllah. Sebab sekarang ni kita kena beki lah. Kita kena beki. Bila ternampak peristiwa yang terjadi akhir zaman ni, kita kena cek balik mana salah kita
mana silap kita. Apabila kita check, kita muhasabah balik, baru kita jumpa. Macam saya sebut tadi lah, tentang Ho'anun tadi. Allahu Akbar. Saya pernah buat satu kuliah, apa nama, di Kelantan. Masa tu saya tanya, berapa orang ibu bapa hari ni, lepas pada dia nikah dulu, dia sentiasa doa untuk anak dia, supaya Allah beri anak dia tu kefahaman mengenai Al-Quran, ruh Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Seorang abu tak berani angkat tangan, menunjukkan tak pernah terjadi pun pada dia doa untuk anak-anak dia. Nak kabarnya di sini, mungkin benda ni jadi ketinggalan. Tapi sebab itulah saya peringat pada pagi ni, ini salah satu yang penting, saya rasa penting doa ni, yang perlu amal. Sebab apa? Apabila kita baca doa tadi, natijahnya kepada kita, sama ada kita ni seorang pendidik ataupun cikgu, bila pergi ke alam sekolah, kita akan berinteraksi, kita akan berhubung dengan anak murid. Di sana, bila kita dengan anak murid, kita seorang tenaga pengajar, seorang pensyarah, seorang cikgu, seorang lecturer, sini baru kita nampak. Antara kita dengan anak murid, dia ada cah negatif, positif. Bila kita doa-doa ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruh Al-Quran, hidayah Al-Quran, kefahaman mengenai Al-Quran. Bila ada doa ni lah, saya teringat kepada almarhum guru saya di Fatani dulu. Apabila guru saya peringat doa ni, saya pun baru jadi ingat. Masa dia masuk mengajar tu, dia start mengajar kita, saya duduk menaduh dengan dia. Dia kata apa? Akak tangan, akak tangan belaka. Saya nak ajar doa. Lalu saya ingat, dia akak tangan, saya pun akak tangan. Dia sebut doa tadi. Allahumma inna astaudi'uka ma'allamtanihi fardurhu ilayya indahajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin ya rahman ya rabbal alamin ya rahim. Bila dia habis doa tu, dia berterang kepada saya. Dia kata, muna tahu apa intipati doa ni? Sebenarnya doa ni lah yang menjadikan orang hok dengar, anak murid yang dengar mengajar, mendapat kefahaman Al-Quran dalam diri dia. Baru mudah dapat ilmu, barulah kita mudah dapat kefahaman, barulah orang mengajar ke, kita ke, orang mengajar hadis ke, baru dia masuk dalam otak kita. Baru kata-kata kanan dia, dok ku calembang. Sebab apa? Kita ada kefahaman Al-Quran tu dalam diri kita. Bila ada learning, baru saya faham. Masa almarhum guru saya terang, iaitu barulah anak murid dengar kata, barulah hak mana hadir tu ia jadi zub, masuk apa yang disampaikan oleh guru. Dan barulah, kata orang, apa yang disampaikan ni meresap menjadi sebati darah daging. Sebab apa? Mukjizat Quran tu, kefahaman Al-Quran tu, siapa dalam diri manusia. Sebab itulah benda ni kena ada dalam diri kita masing-masing. Kalau tak ada benda ni, kita jadi tergantung. Tergantung. Sebab apa? Kita tengok balik. Sebab apa jadinya maksiat yang berluasa? Sebab apa jadi banyaknya penzinaan? Sebab apa terjadinya banyaknya anak-anak yang derhaka pada ibu bapa? Sebab apa banyaknya terjadi pembunuhan akhir-akhir ini? Sebab apa terjadinya gejala melanda negara kita berbagai-bagai masalah, dengan masalah ekonomi, dengan masalah politik, dengan masalah yang kata orang manusia melanggar hukum Allah? Bagaimana berlakunya masalah-masalah kerakusan manusia hak berani ambil hak yang bukan daripada dia, wang zakat, wang yapim, nak kabarnya sini, inilah akibatnya. Akibatnya manusia dah jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni tidak ada ruh Al-Quran. Manusia ni tidak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab doa ni penting.
supaya kefahaman ada dalam diri kita masing-masing, iaitu kefahaman Al-Quran yang mukjizatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada umat lain. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran ni untuk kita umat akhir zaman. Sebab tu saya tekankan doa ni, sebab dia menjadi hujah, dia menjadi tali tempat kita bergantung dalam kehidupan kita. Dia menjadi tali tempat kita bergantung dalam kehidupan kita. Lari daripada Quran, tak faham Quran, apatah lagi kita tak ada roh Quran. Baca buku Quran tu tak kenal tu. Surah berapa, baris mana, tanwin, dengung, apatah lagi bab hukum akan Quran. Siapa tahap tu hari ni? Nak khabar muslim-muslim, apabila penyakit ni melanda pada kita, terjadilah hak saya sebut tadi. Inilah hak kita alami sekarang. Penyakit hak kita hadapi sekarang, masalah hak kita tengah melanda, tengah dahsyat sekarang. Masalah ni landa, kena belaka. Bukan kita seorang, kena habis. Gerak ni, kena kau ni. Saya di Terengganu, siapa malu. Baru ni orang telefon saya, Ustaz Peng. Ustaz Peng tu kan ni. Saya tanya dia, apa tanya begitu? Dia warna tu habunuh haja ni. Hak terakhir ni, wakil ayat kena kena bunuh. Tembok atas raya di Dom Bukit Payung. Nak kabarnya jadi macam ke Thailand pula kita ni. Jadi macam ke negara luar pula kita ni. Tembok bunuh ni macam main-main pula. Saya malu nak jawab masa orang telefon saya ni, sebab dekat sangat dengan saya. Dan kejadian dua tembok tu sepupu. Dua tu sepupu. Mula-mula tembok sepupu yang pertama tu apa ni, kontraktor. Lepas tu yang kedua tembok pula sepupu ni, wakil rakyat. Nak kabarnya inilah musibah yang melanda asbab daripada kita dah jauh daripada Al-Quran. Kita dah menyimpang daripada Al-Quran yang sebenar. Dan sebab itulah jangan lupa dah dengan doa ni, supaya Allah beri kesimpulan dalam diri kita dengan doa ni. Kita ni menjadi orang yang beriman daripada awal sampai akhir. Kita menjadi orang yang berpegang kepada Al-Quran daripada awal sampai akhir. Bila ada kesimpulan ni, kita akan ingat, kita akan ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terjadi, apa yang terjadi di akhir-akhir zaman ni, kita kena balik kepada Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Sebab itulah saya tengok dalam program di masjid lama, apa ni, Bandar Pusat Jatuh Kemalan. Saya kata bagus program itu. Lepas mayang subuh, buka Quran, baca 5-6 ayat, terjemuh. Lepas tu makmum ikut. Suatu program yang baik. Saya bincang dengan anak buah saya, saya kata bagus masjid Bandar Pusat Jatuh Kemalan, masjid lama tempat Tuan Berakhir Tuan Berakhir ni. Sebab apa? Dia ajar tarbiyah manusia tu ni dengan doa yang sebut ya. Dia balik sini juga. Bagus. Sebab tu cubalah amal selepas ni. Bila program gini buat, kita nampak tau. Kita baca Quran tu mukjizat. Bila mari mukjizat Quran tu, dia akan menghantar pada hati kita ni roh Al-Quran. Roh ni lah yang membetulkan jalan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau nak jalan ni, kena betul dengan Quran. Kena balik dengan Quran juga. Bukan balik dengan benda lain. Kalau balik dengan benda lain, ia jadi kucar dan bang. Duk pakai. Gitu. Kena balik dengan Quran. Nak jalan yang sebenar, kena balik dengan Quran. Sebab itulah pentingnya doa ni di waktu pagi. Pentingnya doa ni di waktu pagi, sebab kita bermula sini. Orang yang cari makan, nak turun kerja, dengan sini juga. Hak ketugas pendidik, sini juga. Kesimpulan dia. Tak ada sipu kot lain. Bukan sipu kot buku sain. Bukan sipu kot buku matematik. Dia kena sipu dengan kitab Al-Quran Karim. Bila kita sipu sini, barulah kemah. Barulah kita ni dah babah.
dak babah dak lecok ayat ayat awak kanu. Jadi kita kena ingat kita dah berada di penghujung. Penghujung akhir zaman dah. Sebab tu hari ni kalau zaman untuk nenek moyang kita dulu, kita dengar jaga-jaga sudah bukan pagi ni. Kalau saya sebut saja, jaga juga aku. Tapi akhir-akhir ni kau banyak. Macam saya sendiri dah. Duk kampung terandung siapa kita semua jadi. Pak bunuh-bunuh, pak bunuh siapa saya malu nak jawab. Dan saya balik ni lah. Sebab manusia dah jauh sangat. Manusia dah jauh sangat dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya muhasabah diri saya. Saya peringatkan diri saya dan muslimin semua hak hari pada subuh ni, tolonglah. Tolonglah islah beki balik kehidupan kita. Dengan sisa kehidupan yang ada ni, umur ada ke kita boleh bernafas ke ni, islahlah balik. Kita muhasabah balik. Hak mana dah cukup tu biar cukup balik. Hak mana dah betul, betul semula. Kalau hak mana salah tu, beki. Masa ni lah. Sebab saya ingat kata-kata almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Semasa tu saya menaduh kitab tasawuf yang terakhir dah nak tutup sebelum tu. Dia pesan apa? Dia kata ingatlah. Ingatlah sesungguhnya akhir zaman ni ramai orang tinggal Quran gitu. Ramai orang tak pakai Quran. Dan ramai orang letak Quran tu atas gogok. Atas meja. Tapi bila ditanya berapa kali membaca Quran dalam sehari? Berapa kali mendoa dengan doa daripada Quran dalam masa sehari? Bila soalan itu ditanya, saya teringatlah tegur orang dia, nasihat dia supaya apa? Jangan jauh daripada Quran dan sentiasa beramal dengan Al-Quran. Sebab ni suatu pegangan, suatu akidah, iaitu akidah daripada Al-Quran yang dibawa oleh risalah ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung sebab apa? Kita ada kuasa itu kita dengan Allah Subhanahu taala. Tahu tak kenapa kuasa itu kita dengan Allah taala? Ialah doa senjata kita. Tak ada pada orang kafir. Cuba kita fikir. Allah beri dak orang kafir doa? Tak ada. Hak orang Cina, India, hak duk ketang-ketang nyembah cara dia tu, tu je doa minta mengetuk ekong dia. Bukan dengan Allah Subhanahu taala. Tapi kita orang Islam ni, kita beruntung. Sebab apa? Kita dapat suatu kelebihan Allah beri kita, kita gunalah sebaiknya. Iaitu doa. Kita kena guna sebaiknya. Senjata kita doa dengan Allah Subhanahu taala. Senjata kita doa dengan Allah Subhanahu taala. Hak tu kita nak faham. Tak ada pada orang kafir. Ada orang tanya, oh ustaz, orang kafir ada gak doa dia? Orang India ada gak cara dia? Itu bukan doa atau menyembah. Orang sembah. Kalau sembah batu, sembah lembu, sembah rima, patung gajah, patung air. Itu sembah, bukan doa. Walaupun dia agama Hindu, agama Kristian, tak kira agama apa pun, hak selain dari Islam, bukan dalam konteks doa. Bukan dalam konteks dia tu minta dengan Allah SWT. Dia panggil sembuh. Tak kira lah. Orang Kristian ke, orang Yahudi ke, orang apa nama ni, Buddha ke. Orang sembuh tu pekong, sebenarnya tu sembuh. Gedung-gedang tangan. Silat-silat cocok rupa hidung. Hak tu tak apa lagi. Hak Cina pula. Ngecolok-colok ni. Salah gini nyembuh. Tengah mabuk minarok. Gedung-gedang cocok-colok rupa hidung. Tu bukan doa. Nak kabarnya kita ni orang Islam ni, Tuhan beri satu kuasa itu, tapi kita tak sedar. Tuhan beri satu kelebihan, kita tak guna. Sebenarnya, doalah senjata. Doalah kuasa itu, kita minta dengan Allah Ta'ala direct. Sebab tu saya kata tadi, ad-du'a astajib lakum. Kita tak guna senjata tu. Kita tak ambil berat tentang doa ni. Kita lalu hari-hari, kita hidup hari-hari macam biasa, rutin harian macam biasa, seolah-olah kita dah ingat nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan ibadat kita sendiri pun, kita semayang lima waktu ni, subuh, zuhur, asar, garib, isya, sebenarnya tu tali perhubungan kita dengan Allah. Dan dalam semayang juga ada doa. Antara dua sujud tu kita baca sama. Rabbighfirli warhamni waj'alni. Kita baca
antara doa lagi kita baca tasbih lagi, antara rokok, antara sujud, duduk antara sujud, tu doa belakang tu, celah tu. Nak kabarnya, di sinilah taliam kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhubung dengan Allah Taala dan kita lupa. Lepas mayat habis. Hak mana kita tahu di kerja. Hak mana hunggar ke dunia tahu hunggar ke dunia. Allahu Rabbi. Hak inilah hak kita kena ingat. Allahu Akbar. Di sini dah kita jadi Allah. Manusia-manusia tapi dah guna sepenuhnya kelebihan. Jadi gunakanlah sepenuhnya kelebihan. InsyaAllah. Gunakanlah sepenuhnya kelebihan tu. Sebab talipung ni, kalau kita guna ni, kita berhubung dengan siapa ni? Makhluk. Talipung orang ni, talipung sahaja bisnes. Talipung kawan-kawan, talipung anak-anak ni. Tetapi, mana talipung kita dengan Allah Ta'ala nak berhubung dengan Allah Ta'ala? Semayanglah. Semayanglah tempat kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Tempat kita doa, minta dengan Allah Ta'ala. Kalau ni talipung dunia ni, dia talipung ke saing-saing, wari-wari, sedara mara, ni talipung dunia. Talipung kita dengan Allah Ta'ala, pak, tiga, pak, pak, dua. Betul tak nama lagu tu? Ha? Subuh, dua. Ha? Kita ambil daripada tu. Pak, isa. Lepas tu, esok pula, zuhur, pak. Lepas tu, asar, pak. Garik tiga, subuh dua. Inilah nombor telefon kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tempat kita berhubung dengan Allah Subhanahu Taala. Orang tinggal ni, orang tak terfikir pun sini, tak guna sepenuhnya manfaat yang ada dalam kelebihan kita orang Islam. Sebab itulah hari ni gunalah sebaik-baiknya. Sebab kita dah berada di akhir zaman, gunalah sebaik-baiknya peluang yang ada ni, umur yang diberikan ni, sihat tubuh badan ni, gunalah sebaik-baiknya. Sebab kita nak bekal ni di akhirat. Kena cari atas dunia, bukan kena cari bila mati. Atas dunia sekarang. Bila atas dunia sekarang ni cari bekal, masa inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, berhubung dengan Allah Subhanahu Taala insya-Allah. Kita kena faham molek. Sebab tu ayat ni saya ulang 4-4-3-4 ni supaya apa? Ni nombor telefon kita dengan Allah Taala. Tempat kita minta, tempat mohon, tempat ngadu, tapi kita tak guna senjata ni yang sepenuhnya. Tak guna sepenuhnya. Jadi hari ni mulai pagi ni gunalah sepenuhnya senjata ni. Sebab kita ni dapat kuasa itu. Orang Islam ni untung. Tak macam orang kafir. Orang Islam beruntung sepatutnya. Sebab orang Islam diberi oleh Allah Subhanahu Taala kuasa itu doa. Jadi kita gunalah sebaik-baiknya selepas ni. Jangan kita lepas peluang ni berlalu saja. Jadi rugi kita hidup dunia dan akhirat. Saya kira sekadar tu dululah. Tazkirah ringkas pada pagi ini, intipati daripada kelebihan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal pagi. Kelebihan berdoa dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal pagi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini memberi ingat kepada diri saya sendiri dan muslim-muslimat yang hadir pada pagi ini, supaya kita mengambil pengajaran iktibar daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita perlu amati betul-betul, kita manfaatlah betul-betul wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala, kita menjadi insan yang taat patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita gunakanlah peluang kehidupan kita ni sebaik mungkin supaya kita ni diterima oleh Allah mardhatillah, redha Allah. Kalau kita dapat redha Allah, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan jangan lupalah, jadikanlah doa kita ni istiqamah. Istiqamah dengan iman, istiqamah dengan Islam, istiqamah daripada awal sampailah akhir dengan Islam, insya-Allah. Itulah tanda kita mukmin yang mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah saya suka dalam tazkirah saya, saya tekankan aspek benda-benda kita dengan Allah Subhanahu Taala supaya kita ni dapat muhasabah, kita islah, kita baiki kehidupan kita. Sebab kadang-kadang diri saya sendiri pun dah sedar, dah berubah hari-hari,
Duk ngadak orang sakit hari-hari sampai botok kepala. Walaupun umur 36, tapi saya rasa banyak rambut tuan muslim-muslim maksudnya. Saya rasa banyak rambut. Saya tengok, tebal lah kira-kira. Kalau saya rambut pilih, tak ada rambut ke. Baru 36. Tetapi saya dah terlibat daripada umur 19 tahun. Dalam bidang rawatan ini terlibat daripada umur 19 tahun. Sampai sekarang 36. Dia fikir masalah manusia, hak sakit ini. Dan saya botok kepala-kepala. Kabarnya mungkin saya sendiri pun garak. Saya sendiri pun lalat. Jadi, insyaAllah. Saya ingatkan diri saya, saya ingatkan muslim semak yang hadir pada pagi ini, kita pakat beki, kita pakatlah selepas ni betul kehidupan kita insya-Allah. Dan sebelum saya tutup kuliah pada pagi ini, mana-mana ada orang nak air untuk menerati anak-anak, air untuk majukan perniagaan, air untuk hajat-hajat penting, hajat-hajat khusus, ada air untuk nak buat atas penyakit-penyakit yang sebelum ini tidak bertemu dengan obat, tidak bertemu dengan penawar. Sediakan air insyaAllah sekejap lagi. Saya akan doakan air itu, saya akan ru'yahkan air itu dengan doa Nabi dan doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Dan insyaAllah dengan peluang ni kita ambil dah supaya kata orang tidak terlepas. Saya takut lagi temu Ustaz Nazar, Ustaz Nazar kampus patuh mari jaga. Saya pun ada hajat juga. Ustaz kampus Ustaz Nazar last minute kampus kita dokdang nak kata air teknologi untuk anak. Jadi kalau boleh, bolehlah. Dengan ruang masih ada itu, setelah sediakan sekejap lagi, saya akan doakan. Saya sekiranya, sekolah dah terlulah. Tazkirah kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta hina itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak apa nak air tu kan tak main. Oh, memang. Ni.
Sebahagian Al-Quran itu menjadi penyembuh obat pada sebahagian penyakit, dan sebahagian yang lagi menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Atas intipati daripada ayat Allah, firman Allah tadi dalam Quran, disitulah bermulanya khasiat kelebihan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, apabila kita gunakan untuk manfaat kebaikan. Ia menjadi obat, ia menjadi penawar, ia menjadi penyelesai segala masalah. Insya Allah. Semua dah ada kan? Ada lagi? Astaghfirullahal'azim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على
innahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahadati war-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها اللهم فاجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الرحمن الرحيم
Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'alaz zulumati wan-nur. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalan wa ajalan musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Salamun ala Nuhim fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Alam adhad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa an'ibuduni hadha siratun مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواز من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم. بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت
kulli jaran min syarri khalqika kulluhum ajma'ina an yafuta 'alai ahadin minhum aw yabghi 'alayya 'izzatuka wa jalla sana'uka wa la ilaha illa ghayruk bismillahirrahmanirrahim allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi anwa'ir rizqi والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا واشعا من كل جهات ومن خزائن ريبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرامك بغير حساب افتني في رزقي يا الله افتني في رزقي يا رحمن افتني في رزقي يا رحيم يا مغني يا رزاق يا مغني يا رزاق يا مغني يا رزاق الرزاق الرزاق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله ما شاء الله بسم الله توكلت على الله بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبوة الله ومن أحسن من الله سبوة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الله الله يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس sama-sama kita doa. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin.
hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dengan berkat Al-Fatihah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon berkat mukjizat Al-Qur'an Karim, kelebihan Al-Qur'an Karim dengan berkat 6,666 ayat yang telah Engkau turunkan dan Al-Qur'an Karim, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an Karim ya Allah, sebagai obat bagi segala penyakit, sebagai penawar bagi segala penyakit. Maka sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, sihatlah tubuh kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah dengan mukjizat kelebihan Al-Quran, obat bagi segala penyakit, penawar bagi segala penyakit, maka sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon ya Allah dengan kelebihan Al-Quran ya Allah, sebagai hajat yang baik, niat yang baik ya Allah, maka kami mohon ya Allah, sembuhkan kami semua ya Allah, dan tunaikanlah hajat-hajat kami semua ya Allah, atas hajat yang baik, niat yang baik. Dan kami mohon ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada dengki khianat manusia, ilmu sihir manusia, ilmu tujuh manusia, ilmu santau manusia, ilmu buatan manusia ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah daripada bisikan-bisikan, godaan-godaan, bayangan-bayangan, hasutan-hasutan, gangguan-gangguan di kalangan makhluk halus yang jahat, jin yang kafir, jin yang jahat, iblis syaitan yang jahat ya Allah, yang dilaknat olehmu ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua daripada penyakit-penyakit yang menakutkan ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua ya Allah daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan kehidupan kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua ya Allah daripada penyakit-penyakit yang boleh mengganggu amal ibadat kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah daripada penyakit-penyakit yang mengganggu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah untuk air ini ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah dengan 1000 hikmah, dengan mukjizat Al-Quran, obat bagi segala penyakit, penawar bagi segala penyakit. Dan jadikanlah air-air di depan kami ya Allah untuk anak-anak kami ya Allah, terangkanlah hati anak-anak kami, lembutkanlah hati anak-anak kami, dan lembutkanlah juga hati-hati kami ya Allah dengan hidayah Al-Quran, mukjizat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu pada pagi ini ya Allah, dengan kelebihan Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, yang beramal saleh ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah dengan limpah kurniamu, murahkanlah rezeki kami ya Allah, datangkanlah kepada kami rezeki yang banyak, rezeki yang berkat, rezeki yang diredai olehmu ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kami, kami mohon padamu ya Allah, berkatkanlah hidup kami dunia dan akhirat, selamatlah hidup kami dunia dan akhirat, dan jadikanlah kami istiqamah dengan iman, istiqamah dengan Islam, istiqamah daripada awal hinggalah akhir hidup kami ya Allah. Dan kami mohon atas hajat-hajat kami ya Allah, tunaikanlah, makbulkanlah, perkenankanlah hajat kami atas hajat yang baik, atas niat yang baik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Karim, hanya padamu ya Allah tempat kami mengadu, hanya padamu ya Allah tempat kami meminta pertolongan, hanya padamu ya Allah kami mengharapkan segala pertolongan ya Allah. Maka perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Istajib lahum du'ana ya Allah, istajib lahum du'ana ya Rahman, istajib lahum du'ana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Syafaakallahu ta'ala insyaallah, syafaakallahu ta'ala insyaallah, syafaakallahu ta'ala insyaallah min al-amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Boleh tutup eh, tutup. Dan jaga satu je pantang dia, jangan terlangkah eh? Jangan terlangkah. Dan boleh dicampur eh? Contohnya lah, kita ada sebotol je air, nak guna banyak campur lagi air. Cuma jangan campur dengan air yang direbus, tak jadi eh?
Air yang telah kena api tak boleh. Untuk nak menerangi anak-anak, untuk nak untuk apa? Tak jadi apa ni? Hajat-hajat jangan. Jangan campur air yang direbus, eh? Air menera boleh, air tapis pun boleh. Kalau ada mesin tapis kat rumah, ah campur. Ambil air tapis tu campur dengan air ni. Jangan campur air rebus. Air rebus tak jadi. Untuk nak menerangi anak-anak, nak lembut hati anak tak jadi sebab air tu dah kena api. Ada posisi dia separuh. Ha? Tak ada masalah. Jadikan ini buat ni sebagai ibu. Campur dengan jalan air. InsyaAllah. Dan masa nak guna tu, ingatlah. Innamal a'mal binniyat. Beli satu. Masa nak guna air ni, kena ingat. Innamal a'mal binniyat. Apa niat kita dengan air ni? Apa tujuan air ni? Nak untuk anak, supaya anak rajin belajar. Anak rajin baca Quran. Anak dengar cakap kata kita. Anak jadi anak yang soleh. Doa. Doa astajib lakum. Dan niat kita innamal a'malu binniyat. Niat kita dengan Allah. Betulkan niat insya-Allah. Orang yang niaga juga, ya Allah, aku minta satu niaga aku, ya Allah, majulah perniagaan aku, ya Allah. Murahlah rezeki aku, ya Allah. Datanglah rezeki yang banyak, rezeki yang berkat untuk niaga. Minta dengan Allah, buka pintu rezeki seluas-luasnya. Minta dengan Allah, buka pintu rezeki seluas-luasnya supaya Allah beri rezeki yang banyak, rezeki yang berkat untuk diri Allah. Insya-Allah. Betul. Kalau tanya air, air jawab kan? Selagi tak pernah kota boleh. Kalau tanya rumah, ha, coba sodek. Niat untuk air ni. Muka pintu je. Pintu je.